di sini 10 tahun enggak kemana kan. Tadinya enggak tertarik sebenarnya tuh. 40 tahun lagi. Yang minta ya. Ini lanjutin kan kenal lama kita. Tadi bikin, kita bikinin alatnya, tempat belanja segala macam kita tahu gitu. Belajar ke ternyata dari belajar, makanya terusin aja gitu. Tadinya awalnya nggak ada minat, nggak ada mimpi. Menurut Bapak, kan sekarang keluarnya makin dikit ya, di sekitaran Jakarta kan udah nggak banyak dulu ya, Pak. Itu masih mendingan. Ini kita juga bahkan hari ramai banget. Libur itu tinggal semua kota datang sama itu kalau 20 sampai 25 tahun itu masih banyak ya sih di Serani yang banyak sono deretan sono ke arah air itu banyak kalau deretan sini paling 1, 2, 3, 4 sama Bapak iya. Kalau di sana dari Tanjung mah banyak. Berarti bapaknya sebenarnya orang dari mana, Pak? Jawa. Tanya kalau lagi keluar kemana itu di taman mana di mana enggak ada nanyain. Bukan orang Betawi. Karena emang kalau keluar kan emang yang kita tahu. Ini kan ibu kan berarti kan udah ngawatin cukup banyak periode ya, Bu. Dari orde baru, orde lama dan segalanya. Dari itu kalau ibu lihat budaya Betawi semakin kesini tuh semakin menipis atau malah semakin mengkuat. Contoh kayak kerak telur kan makanan khas Betawi banget sih. Tapi kan makin kesini jarang terlihat ya, Bu. Kalau misalkan kayak muter-muter Jakarta gitu, yang jual kerak telur tuh semakin sedikit. Nah, itu menurut saya Ibu ya makin modern atau gimana, Bu? Kerak telur ya makin modern. Ada khas Betawi. Berapa tahun? Berarti dari 2007 ya? Ya, dari Betawi masih di sana, terus pindah ke sini. Lu bentukannya udah mirip gini? Belum sih, belum sama bagus ini. Tapi kalau wilayah yang buat Betawi lebih luas apa kayak lebih kecil gitu? Sini. Lebih luas di sini. Jadi yang perkampungan budaya Betawi itu? Ya, jadi pas diriin budaya Betawi, perubahan-perubahan dijadikan rumah Betawi. Oh, kan terus pindah ke sini. Sini pas kalau bisa dapat ke sini. Ya sepeda. Oh, cuy.